Baby, c'est un, deux. Tahun lalu itu aku juga kesini ya sama Evan dan aku tuh lupa taruh tripod di sini ya. Dulu kita foto-foto di sini, dan di sini dulu itu alang-alang doang yang di sini. Kita bikin foto di sini, nanti aku liatin fotonya ke kalian. Jadi waktu itu aku lupa tripodnya di sini. 1 tahun 1 bulan yang lalu. Di sini 1 tahun 1 bulan yang lalu. And see how they cut. Nah, guys, jadi aku juga mau nunjukin kalian nih, ada truk yang ambil semua lavendernya dan mereka potongin itu cuma atas-atasnya doang. Tuh lihat. Tuh kalian bisa lihat nggak? Jadi yang di sini itu tuh lavendernya, guys. Lavendernya yang di atas itu semuanya terpotong. So cool ya. Tuh, jadi dia panen lavender. So cool.
nobody's full lah. Ah no, in the side here is not full. Tuh, jadi sisanya itu guys, ya ini. Sisanya udah dipotongin tuh. Udah terpotong semua yang lavendernya. Sailors passing on the street, are you ready for peace? Ships are filling up fast, are you ready for ease? Forget bad memories and leave those hurting knees behind. Birds are filling up the sky, are you willing to try? Right. Sing along as they hum and be fulfilled. Many more will come, many more under the sun. Pack your finest suit. We will keep it steady. We will be the confetti. If we fail, we just reboot. Greener on this side, are you ready for new? New beginnings, new pride, let your spirit shine through. Many more will come, oh, many more. Nah, sekarang teman-teman kita ada di Museum Lavender, namanya Musée de la Lavande. Mas. Wah, ini dulu tempat untuk kayaknya penyimpanan. I think they keep here, no, the lavender. Nah, ini dulu lihat guys. Gimana mereka buat lavender? Tuh, zaman dulu banget di sini. Tuh. Zaman dulu nggak ada mesin, jadi satu-satu guys ya, pakai tenaga manusia ya. Kalau sekarang kan kemarin nanti aku tunjukin mereka pakai udah pakai truk bulldozer gitu ya. Kalau dulu zaman dulu itu harus semua pakai tangan tuh. Tuh. Nah, ini dia mesinnya. Ya ampun. Zaman dulu aja udah ada mesin kayak gini ya. Tuh. Terowongan Casablanca. Nah, ini dia guys, tempat bunker untuk lavendernya ya. Hello semuanya. Apa kabar? Nih. Terus diekstrak ya guys, jadi dia tuh bisa jadi kayak oil, essential oil. Terus itu, ini apa sih namanya?
miel, apa namanya, madu guys ya. We will keep it steady. We will be the confetti.